Assalamualaikum sahabatku. Hari ini kita masak ikan sale campur kacang panjang. Bahan-bahannya di sini ikan sale, kacang panjang, kucai atau bawang batak, ada rimbang, sereh, daun kunyit. Ini bumbu yang akan kita haluskan, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas. Santannya ada dua bagian, santan encer, santan kental. Nah, sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Santan encernya, daun kunyit, serai. Ya, ini kita didihkan dulu sebelum dimasukkan ikan salenya. Nah, ini santannya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan kacang panjang, bawang batak, rimbang, semua kita masukkan. Sekalian juga ikan salenya ya. Sayurnya sudah masak, sekarang kita masukkan garam. Gula putih sedikit, jeruk nipis, kita masukkan santan kentalnya. Sambil dikacau ya, karena garamnya baru kita masukkan. Sudah masak ya. Gulai ikan sale campur kacang panjang sudah masak. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum.